Halo guys, kembali lagi bersama saya SS1. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 7 bulan 7 2021 guys. Kita kedatangan Dead Banner Jerman ya. Kita lihat dulu animasinya guys ya. Kita lihat dulu watching video. Ada Hermann Kaltz, DMDF. Ada Franchester, ini Franchester baru guys ya, tipe shooter. Ada Calvin Smith sama Eric Smith juga. Ini banner sumpah bagus banget guys menurut saya. Karena semuanya jual team skill ya. Semuanya jual team skill. Non Jepang biru ada dua di sini, ada si salah satu ya si Calvin kalau si Eric sama si Chester ya. Chester juga warna biru guys. Dan enggak ada pemain mononya ya. Jadi bakal bagus banget. Oke, kita sebelumnya kita lihat dulu notifikasi ya untuk hari Jumat besok ada apa aja. Harusnya udah dimunculin ya guys. Oke, untuk Jumat besok ya, ini tanggal 9 ada debut transfer. Ini ada Matsuyama sama Nita ya guys. Kemungkinan Matsuyama sama Nita ya. Kemungkinan Nitanya warna biru guys, Matsuyamanya warna hijau kemungkinan. Kalau enggak salah satunya ada biru atau hijau. Kalau Nita merah kayaknya enggak mungkin ya, Nita udah Dream Face warna merah. Terus apalagi kita lihat dulu guys. Kita lihat lagi ada the cup, ada cup European player guys part 3. Kalian bisa dapat black ball, bisa dapat skill pass-nya si Nita nih guys. Berarti Nita ya, bener Nita tadi. Udah itu doang ini Nankatsu SC match info udah dari kemarin. Jadi untuk update hari ini cuma 3 ini guys ya. Ada banner Jerman, ada banner Jepang untuk hari Jumat, Nita sama Matsuyama. Berarti kemungkinan Misaki bakal dikeluarin pet ya guys. Ada Gote ya, Gote udah dari kemarin. Oke, kita lihat dulu statnya. Kita lihat dulu statnya guys si para pemain Jerman. Kenapa tadi macet ya? Kalsnya warna hijau guys. Team skillnya bener guys. Team skillnya non Jepang hijau 23%. Ada auto block, ada auto intercept 70% guys, ini bagus banget. Ada awal interception yang momentum gede nih 490. Ada hedgehog defense atau blocknya, ada scramble defense ya. Untuk skill tackle-nya kalian bisa colok banyak sekali. Ada tackle dari hedgehog tackle juga ada. Ada flash tackle juga ada, pokoknya banyak. Terus dia bond-nya 6 player non-Jepang ya. Jadi mirip-mirip pemain Dreamfest. Kalau kalian build non-Jepang, bond-nya bakal naik 4 guys. Banyak banget ya. Ada Schneider, bakal naik 3% ya. Kalau kalian punya Schneider, gila. Ada Tenacity, 1 stamina bisa. Ini juga ada very potential ya. Jadi stamina kecil statnya naik 50%, ini gila banget. Kita lihat statnya dulu guys. Statnya udah imba ya, 9000 9000 8000 guys. Walaupun dia skill utamanya intercept, tapi interceptnya paling kecil ya. Berarti tackle sama blocknya imba ini guys. Dan ditambah pasifnya ini ya. Jadi kalau stamina kecil statnya bakal nambah 50% guys. Jadi imba banget ya ini, gila gede banget. Oke, kita lihat selanjutnya si Chester warna biru guys. Ini Chester baru ya. Tipe shooter, dia AM doang, biasanya bisa DM. Cuman passingnya juga bagus guys, 9000 ya, dan power sama tanknya gede. Ada interceptnya juga gede, 8000. Ada gyro shoot ya, walaupun momentumnya kecil tapi nggak masalah guys, dia ada force momentum ya. Kalau kalian ada Chester Dream Collection warna biru juga ada shootnya guys, kemungkinan lebih gede ya momentumnya. Kalian bisa colok di sini, tapi kombinasi kalau nggak salah. Kalau nggak salah kombinasi Schneider, kalau nggak sama si Muller ya, lupa saya. Passingnya force momentum, ada team skillnya 5 pemain Jepang biru 22%. Ada magnificent jumping dribble ya, yang bolanya dicapi terus diloncatin. Bonnya cuma 3,5 tapi udah lumayan guys. Ada handicap resistant buat teammates 3%, ini banyak banget. Ada skill block, terus ada pressure ya. Jadi kalau musuh kalah matchup sama dia bakal kena pressure guys. Jadi imba banget ya ini. Ini juga bagus. Ada si Calvin Smith ya, needle block. Kalau kalian punya DC, kalau mau dicolok bloknya juga bisa. Tapi ini kayaknya lebih imba.
ada statnya gila, block interceptnya 9.000 guys. Apa 10.000, sorry. Ini hampir kayak pemain Dreamfest guys, statnya gila. Tacklenya 9.000, powernya 6.000 walaupun tekniknya kecil ya, tapi gak masalah sih. Ini bisa kalian naikin, imba banget. Terus ada team skillnya merah non-Jepang 23% ya, ada support Eric ya. Jadi kalau ada dia match up, Eric bakal langsung ngebantu. Ada needle block sama tick marking, ada tick interception ya. Ini lumayan guys, tapi kalau ada kalian ada dream collectionnya Kelvin bisa dicolok sih. Walaupun dream collectionnya juga masih imba ya. Terus bonnya 2 pemain toughness. Gampang nih guys, cuman butuh 2 pemain ya. Terserah mau Jepang atau non-Jepang, dia bakal naik 3%. Handicap resisten buat timnya 3,5. Ada counter move FW ya. Kalau lawan FW, stadion nambah 15 lagi, gila. Ada special skill block, ada match up, pemain Jerman nambah 1. Jadi kalau ada, kalau kalian punya lengkap ya, pemain Jerman tadi udah nambah 1, nambah 3, Schneider udah nambah 4, gila, gede banget ya. Terus yang terakhir kita lihat si brothernya atau kembarannya Eric Smith guys. Ini lebih imba guys, startnya 10.000 semua ya. Ini gila banget. Ada needle block, tick master sama tick marking ya. Ada support Kevin sama team skillnya dia warna biru 23%. Ada counter move AM ya. Gila. Kalau yang tadi bunuh FW, ini bunuh AM guys. Jadi kalau udah punya dia ya, mau Brian Clifford atau Stijn Clifford, mau di AM di FW tetap mati sama dia guys. Agility player 3% yang lebih gampang lagi. Ini kalau dia di tim non Jepang biru udah auto nyala, pemain Jerman nambah 1 lagi. Special skill block. Aduh, ini udah langsung duo Belanda udah ada killernya guys. Kalau dia match up lawan itu langsung dibantu ya. Gila, kalau lawan Brian apa lawan Stijn ya, otomatis kembarannya ngebantu guys. Ini gila banget sih. Oke, jadi kita langsung gacha aja guys ya, ini di akun DB. Kenapa saya gacha di sini, dan karena ini belum ada TS-nya ya. Ini akun DB saya kemarin yang beli. Dan enaknya gacha di sini kita bisa tukerin guys tiket ya. Harusnya kita bisa tukerin. Tim saya masih kayak gini, saya sebenarnya kekurangan kiper ya, cuman enggak masalah sih menurut saya. Kiper nanti bisa cari yang lain guys. Oke. Kita langsung gacha aja guys ya, untuk banner Jerman ini. Kita langsung di step 1. Kita incer. Kita incer ininya dulu sih ya, si Chester dulu ya guys. Kita injar Chesternya dulu. Aduh, kosong guys, sepi. Oke, nggak apa-apa, step 1 wajar guys. Step 1 kosong wajar. Kita skip dulu. Target kita harus dapat semua ya guys. Kok nggak dapat medal guys? Bentar, kan ada SP exchanger ya. Oke, ada konfeti guys. Step kedua. Dapat nih. Please yang di reta please. 2. 2. Aduh. Ayo please. Aduh, Michael. Kenapa nakan isi yang dapat? Oke, enggak masalah, guys. Oke, karena penuh kita jual dulu, guys ya. Kita jual dulu. Oke, benar, guys. Tadi katanya ada SP exchanger ya. Kita di mana? Harusnya dapat kan medalnya? Oh, 300 kali baru dapat dituker, guys. Jadi bukan ini ya. Bukan dapat koin dituker ya. Halo, Jerry. Halo.
Lumayan 10 step dapat Chester, Kelvin bersaudara, fix dapat TS65. Keren Rahman baik, thank you. Halo Jerry. Oke, kita langsung gacha step ketiga guys ya. Kita incer si Eric Smith-nya dulu. Ada chance, aduh, tapi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat guys, dapat. Untung dapat ya, 50% chance dapat. Astaga, kena trap. Kena trap, guys. Aduh, kena trap. Oke, step keempat ya, guys. Step ketiga 50% kita enggak dapat. Ini akun DB yang full SDF kemarin kan? Iya, akun DB full SDF kemarin. Astaga, ini jelek banget, guys. Oke, dapat. Ayo please step 4. Alhamdulillah dapat, guys. Gila polos semua. Itu R semua, guys. Parah, 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 parah. Kenapa dapatnya botak coba? Gila. Kenapa dapatnya botak coba, guys? Oke, enggak apa-apa, lanjut guys, lanjut yuk, lanjut, lanjut, lanjut. Step kelima guys, 1 SSR garan 50% dapat pemain baru. Oke, dapat 2 guys. Harusnya dapat 2 nih. Yo 2 yuk please. Aduh, Roberto yang keluar. Baru please, baru calls-nya boleh. Calls-nya boleh. Siapapun boleh. Gila aja, parah guys. Gila parah banget. Kita rasa dulu guys, gila parah banget ini. Kita udah habis berapa DB guys ya. Oke, kita jual dulu, kita jual dulu guys. Kita udah habis 220 DB guys ya, 220. Dan kita belum dapat yang di rate up ya. Step 6 50% 30 DB doang. Ini mirip banner Jepang kemarin dong jatuhnya. Spesifik mas kalau mau minta, saya mah dikasih apa aja terserah nih guys. Bismillahirrahmanirrahim, yuk dapat yuk please. Astaga, ya Allah. Oke guys, sabar guys ya. Bismillah yuk. Step ke 7 ya harusnya. Step ke 7 guys. Step ke 7 guys, dapat guys yuk please. Oke, dapat guys. Tsubasa 2 please, Tsubasa. Come on Tsubasa please, 2 dong. Sanai 2 di sana. Astaga. Ayo yang di rate up, yang di rate up, yang di rate up please. Yang di rate up please. Please. Alhamdulillah guys. Dapat TS ya, dapat TS-nya guys. Warna biru ya. Alhamdulillah bersyukur guys. Kita reset dulu guys, kita reset dulu ya, kita reset dulu. Kita dapat dapat Kelvin ya kalau enggak Eric tadi. Lupa guys yang warna biru yang siapa namanya? Yang warna biru siapa sih namanya? Si Eric guys, yang warna biru si Eric ya. Oke, 1 SSR garansi guys, kita incer Kals-nya boleh. Kita incer Kals-nya guys. Ya bismillahirrahmanirrahim. Please calls please.
Ayo dong, please Cults. Come on. Oh, ini juga biasa ya guys. Saya kirain juga DC juga biasa. Oke, okay. Bersyukur guys, bersyukur ya. Tetap bersyukur guys. Aduh, salah pencet, sorry salah pencet. Kita baru dapat si Eric doang guys, si Eric Smith. Kita baru dapat Eric Smith doang. Mungkin bakal lanjut multi dilanjutin guys ya sampai dapat SP exchanger-nya ya. Oke, udah kita jual guys. Berarti butuh berapa DB guys untuk 300 step? Gila, banyak banget. Yuk, bismillah, step ke 9. Please, come on, yuk. Francester, please. Ada 3 guys, kembang apinya. Gila. Parah, guys. Sumpah, parah banget. Ayo step terakhir guys, step ke 10. Kasih 2 dong please, biar enggak terlalu nyesel guys. Kasih si Kelvin sama si ini boleh. Cuma dikasih 1, ya ampun. Oke, kita dapat Kevin, guys. Kembarannya udah dapat ya. Jadi udah komplit, guys. Kembarannya kita udah dapat. Oke. Gila, 500 DB, guys. Gila 500 DB. Hai Bang, halo. Halo Fuhauhau. Dan step up-nya habis, guys. Gila. Jadi mau nggak mau sisanya harus di sini guys, ya. Kita kekurangan 2 pemain lagi, kita open ini dulu guys ya, kita buka ini dulu, step ke 6 ya, 50% chance, semoga dapat guys. Oke, dapat 2. Hokinya malah di sini, jangan-jangan. Dapat 2 harusnya. Ah, cuman 1 dong. Oke, kita skip. Semoga Yuga please. Oke, dapat Igawa ya, DC lumayan. Dapat 2 guys. Oke, dapat Radunga lumayan guys. Lumayan dapat Radunga. Kita balik dulu lagi ya. Saya bakal lanjut guys di banner Jerman ya. Muka kalsnya bikin malas gacha. Iya, muka kalsnya agak songong gitu emang guys. Tinggal incer kalsnya doang ya. Kalau Chester mungkin gak dapat gak apa-apa guys ya. Tapi yang jelas kalsnya ini kita butuh. Oke, kita teori relock dulu guys. Kita relock dulu guys. Kita pelan-pelan aja. Gila, nggak hoki banget guys. Tadi udah berapa ya? Full step tuh sekitar. Gila, banyak banget habisnya guys. Kirain bakal diputer ulang, ternyata nggak. Club Games. Captain Tsubasa Dream Team.
Oke, kita tadi udah full step ya guys di banner Jerman, kita tambahin 200 dB guys ya. Kita bakal tambahin 200 dB untuk di banner ini. Semoga kita dapat ya si kalsnya dulu, kita incer kalsnya dulu guys. Kita incer kalsnya dulu ya. Oke, harusnya dapat nih. Harusnya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaga. Kita skip guys, kita skip langsung ya. Kita langsung aja multi. Berarti kita butuh berapa kali gacha kalau mau dapat itu? Agak kejam juga ya ini. Gila guys, gila, sumpah ini parah banget. Gila ini parah banget guys. Ini parah banget. Oke, kita Jendil Robson kemarin guys. Ayo Kals, please. Come on Kals. Oke guys, ada 3. Yuk bisa yuk. Oke, dapat please. Dapat please. Jangan dupe. Aduh, uninstall bang. Aduh, jangan dong, jangan uninstall guys. Ayo Kals. Oke, dapat Chesternya guys. Berarti tinggal kasnya doang ya guys. Berarti tinggal kasnya doang nih. Kita udah dapat pemain Jermannya 3 guys. Kita udah dapat 3 ya. Terakhir guys ya, last. Kalau enggak kita gacha lagi ya sampai DB-nya 400 mungkin bisa sih. Ya bismillahirrahmanirrahim. Please, Calcio, come on. Oke, terakhir guys. Ini beran terakhir ya. Aduh, kita buang dulu. Tambah 250 DB ya buat cari pemain Jerman ya. Kita udah dapat 3-3-nya. Kita udah bersyukur sih guys, kita udah bersyukur ya. Tapi tanpa Kals kayaknya kurang komplit ya guys. Tanpa Kals kurang komplit. Ya bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat guys. Astaga. Terakhir-terakhir mulu bang. Tuh kalsnya tapi animasi doang. Oke guys, kita udah abis berapa ya? 1100 tinggal 400, berarti berapa guys? Sekitar 700 DB guys ya. 680 DB guys. Kita habis 690 DB ya. 690 DB buat Jerman dan kita cuman dapat ini guys. Kita lihat dulu lah, kita cuman dapat sebentar. Kita lihat dulu ya yang paling baru ya. Oke, kita tadi pertama dapat si Eric guys, terus dapat si Kevin ya. Terus kita dapat si Chester. Jadi kita udah dapat 3-3-nya kecuali Kals. Jadi kurang lebih tim kita bakal kayak gini guys. Ini si Eric kita ganti aja. GG guys, terus Chester kita masukin juga. Kita ganti dulu ini.
Aduh, sayang banget. Aduh, sayang banget, guys. Kita kekurangan back ya. Sementara ini kita ganti dulu. Terus ini kita ganti dulu ya. Ini mungkin. Ini atau ini ya. Harusnya ini sih. Harusnya gini, guys. Harusnya ya. Oh, kita bisa pakai formasi 4-1-3-3 ya. 4-1-3-1-3-3, guys. Jadi bakal kayak gini formasinya. Kurang lebih bakal kayak gini, guys, formasi saya. Ini kita ganti pakai ini. Kiper nanti kita bisa pakai non Jepang merah ya. Pakai Jepang merah juga bisa. Kalau nggak Jepang hijau. Kita ada nggak kiper Jepang hijau, guys? Aduh, sayang banget kita nggak ada kiper Jepang hijau. Jadi kurang lebih timnya kayak gini, guys. Kita coba HA dulu ya. Kita HA-in dulu. Oke. Setelah kita HA, inilah sementara tim kita, guys, kurang lebih kayak gini. Ini bonnya belum banyak yang nyala. Dua setengah ya. Ini belum nyala. Ini belum nyala, guys. Kalau nyala semua mungkin bisa di atas 30 dan tim skill kita udah 22 tambah. Oh, sorry, guys. 22 tambah 22 tambah 23. Tambah 22 tambah 23, berarti tim skill kita udah 67, guys, ya. Jadi demikian video gacha hari ini, guys. Thank you yang udah nonton, yang udah mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kalian beruntung ya di gacha pemain Jerman ini. Thank you semua yang udah nonton. Nantikan video selanjutnya dan bye.